Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat Leslar Lovers dimanapun kalian berada, Mimin akan menyuguhkan kepada kalian kabar terbaru di sore hari ini. Langsung saja yuk, kita meluncur ke IG-nya Dedek Lesti Kejora, di mana Dedek Lesti Kejora beberapa menit yang lalu ada vitamin jalur endorse, tentunya jalur sweep up katanya nih ya. Jangan lupa nih beli barang-barang di Tokopedia ya, ada diskon tentunya. Dan kakak Rizky Billar juga sama-sama mengunggah postingan jalur endorse nih. Wah wah wah. Emang pasangan pengantin baru ini kompak banget ya. Istrinya lagi endorse di Tokopedia dan suaminya lagi endorse di Lazada. Sama-sama raja dan ratu sweep up ya. Jangan lupa pesan sekarang nih katanya ya. Siapa yang mau samaan barangnya sama Dedek Lesti, sweep up sekarang. Dan kabar bahagia juga datang dari trio Gesrek Family, di mana hari ini adalah hari anniversary ke-1 untuk trio Gesrek ya. Wah, semoga makin solid nih, makin bersinar dan tetap rendah hati ya buat kalian semua dan selalu menghibur kita. Dan ini tepat pada tanggal 9 September 2021 ya. Kemarin trio Gesrek membuka pertama kali trio Gesrek ini di tanggal 9 September 2020. Jadi tepat ke 1 tahun ya anniversary untuk trio Gesrek. Dan ada komentar atau doa nih dari netizen ya, happy anniversary yang ke 1 tahun buat trio Gesrek. Semoga tersemogakan apa yang kalian harapkan ya. Dan ada Tuti Gunanto juga nih berkomentar, semoga selamanya selalu bersama seia sekata. Anniversary ke-1 trio Gesrek the best lah pokoknya ya. Dan selalu memberikan yang terbaik buat kita semua. Dan untuk kabar selanjutnya, kita otw ke akun Instagram polisi underscore Leslar, dimana ada foto Ibu Rosmala Dewi beserta Mama Redi ya. Makasih nih buat ibu udah menghadirkan buah hati yang cute banget katanya nih, Masya Allah. Kemudian ayah Kejora pun tak mau ketinggalan, ia mengunggah postingan di IGS pribadinya yakni bersama AA Redi ya. Bismillah si bontot nih Redi Mulyana udah berangkat mondok lagi. Semangat ya ganteng. Sedih emang karena kita harus berpisah lagi, tapi bapak akan lebih sedih kalau kamu enggak punya ilmu agama. Semoga lancar dan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ungkap ayah Kejora di Instagram pribadinya. Kemudian juga ada kabar bahagia masih dari akun Instagram polisi underscore Leslar nih, mohon doa restu untuk grand launching cafe dangdut New York dan Indonesia ya. Indopop Movement live concert at Times Square ya di New York Amerika Serikat pada tanggal 9 September ini. Startnya di jam 5 sore nih para sahabat, ada ground launchingnya ya. Dan Pak Arif Saiman mengundang nih artis Indonesia ya, yakni Lesti katanya. Insya Allah Lesti Kejora akan diundang di Cafe Dangdut New York. Wah, mudah-mudahan ya. Ada akun Instagram SM329 Nasrul Saudi nih, semoga lancar, amin. Dan ada Neng.Tuti74, mudah-mudahan Lesti Kejora dan Dangdut Milenial bisa go internasional, amin ya Rabbal Alamin. Semoga ucapan dari Bapak Arif Saiman ini menjadi kenyataan ya, Lesti bisa ke Amerika.
Bahkan ada Teh Fitri Karlina nih mengomentari postingan dari Polisi Leslar. Amin ya Rabbal Alamin, makasih banyak doanya. Bismillah, Teteh ini sedang buka jalan untuk dangdut ya, bisa show di elektrik bergengsi di Times Square. Dan tentunya insya Allah Dedek Lesti sudah jadi top list kita untuk melanjutkan. Wow wow wow, bismillah ya. Hal yang baik kita aminkan. Semoga Dedek Lesti kejora setelah ini akan bisa bernyanyi di Cafe Dangdut Amerika Serikat nih, dan bisa menjadi kebanggaan untuk Indonesia. Dan kabar bahagia juga datang dari kakak Rizky Billar. Tidak tanggung-tanggung nih para sahabat, enggak istrinya, enggak suaminya, benar-benar luar biasa karyanya ya. Kini Rizky Billar, judul lagu Kini Hanya Tentangmu, bisa menjadi barometer nih di langit musik ya. Sudah menempati nomor 1 di top 50 di langit musik. Masya Allah, tabarakallah, rezeki mah gak akan tertukar ya. Lagu Rizky Billar yang berjudul Kini Hanya Tentangmu bisa menempati nomor 1 di langit musik, guys. Masya Allah, keren ya. Dan ada kabar dari Adi Lobster dengan caption, bismillah, sehat-sehat selalu ya anak baik. Semoga Lesti Kejora selalu diberikan kesehatan nih guys ya. Semoga Dedek Lesti Kejora bisa ke Amerika tentunya dengan suami tercinta kakak Rizky Billar ya. Dan tentunya mendendangkan lagu dangdut dengan suara merdunya, dan bisa membanggakan Indonesia tentunya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar bersama Mimin tentunya di Leslar Update. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.